Oke, jumpa lagi di Dewasa Auto Channel. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir dan mendengarkan video-video hingga saat ini. Saya ucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kebaikan menyertai teman-teman. Teman-teman, kita mau update mobil. Ada beberapa unit yang sekiranya mungkin bisa merekomendasi. Di antaranya ada Toyota Avanza G bertransmisi manual tahun 2011 dan Nissan Elgrand tahun 2010. Bertransmisi otomatis. Insya Allah harganya bisa merekomendasi, bisa menjadi bahan rujukan buat teman-teman. Yuk, pertama kita mulai. Ini ada mobil Toyota Avanza bertransmisi manual tipe G, warna hitam. Untuk pajaknya di bulan Mei untuk pajaknya di bulan Juni 2023 masih hidup. Dan untuk alamat SNK di daerah Jakarta Utara, aman, nggak bekas laka, nggak bekas banjir, atas nama perorangan. Kilometernya pun baru mencapai 100 ribuan. Untuk kondisi saya pastikan masih sangat bagus dan layak pakai. Bodi-bodi masih kinclong, mulus. Ban-ban pun masih baru dipakai, baru dibeli ya. Untuk ban belakang masih sekitaran 80%. Kondisinya saya pastikan masih merekomendasi teman-teman. Untuk interior pun masih sangat orisinil, dibalut dengan sarung jok ini. Ini red trim, tapi masih bisa dilepas ya. Mesin-mesin aman dari rembes, kaki-kaki masih sangat senyap, masih sangat bagus. Nah, mobil ini kita bandrol 98 juta aja, yang penting bisa kebagian buat teman-teman. Mobilnya saya pastikan masih sangat bagus, tinggal pakai. Untuk nilai pajak pun nggak terlalu mahal, sekitar 2 jutaan ya teman-teman. Buat teman-teman yang mau berminat untuk mobil ini, bisa menghubungi saya, Japri, ke nomor telepon saya di kolom deskripsi. Dan juga ini ada mobil Nissan Elgrand. Nissan Elgrand bertransmisi otomatis atas nama perorangan. Untuk alamat SNK di daerah Jakarta Utara, pajaknya pun ini kalah sekali ya. Untuk nilai pajak nanti ada di sini. Ini berplat ganjil atas nama perorangan, warna hitam. Untuk keseluruhan mobil masih sangat bagus, hanya lecet-lecet minor pemakaian di sini. Tapi ini halus, ini kena dipoles juga bisa masih dapat ya. Selebihnya mesinnya masih responsif, elektrikalnya masih fungsi, tidak ada yang error, tidak ada yang rusak, kaki-kaki masih senyap, mesin pun masih bagus. Dipastikan mobilnya insya Allah bisa merekomendasi buat teman-teman, tinggal pakai. Untuk ban masih sangat tebal, dengan profil ban Bridgestone di 215/60 ring 17, masih sangat layak ya. Dan bawaan velgnya pun masih sangat orisinil. Nah, semuanya masih berjalan dengan normal. Untuk ban belakang sekitar 60%-an. Ini kita buka di angka 170 juta masih bisa nego. Nah, buat teman-teman yang mau cash
bisa langsung menghubungi saya yang mau kredit, konfirmasi ke fine-fine teman-teman, atau kita melayani via leasing syariah. Baik, berikut tadi yang telah saya review, saya bahas dua unit mobil ini. Semoga bisa menjadi bahan rujukan buat teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya dari Rosa Auto undur diri pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.